Yaya, kita shen. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Santuy dulu guys, kita lagi ada di taman nih ya. Di taman mana kak? Dadaha. Di taman Dadaha, kita lagi menikmati udara yang segar di tengah perkotaan teman-teman. Nah kayaknya gimana kalau sambil santai gini kita bikin challenge, mau nggak? Oke. Okay. Oh, udah siap sama Ajupi. Jadi yeah. Waneng mau bikin challenge ini challenge Twister Tone. Jadi harus nyebutin kata-kata yang belibet. Huh? Kira-kira kata-kata apa aja ya? Kayaknya sama Ajupi sama Waneng bakalan bisa nggak ya? Yuk langsung aja kita mulai. Nah jadi caranya itu nanti Waneng akan ngasih satu kalimat harus diulang 5 kali dengan cepat, nggak boleh keceletot ya. Nanti masing-masing ada 5 tantangan. Oke? Okay? Okay. Siap. Sekarang mulai dari siapa dulu? Ayo, Home Pipa aja. Ayo cepat, ayo Home Pipa. Home Pipa alayum gamreng. Ajupi. Ajupi yang pertama teman-teman. Siap Ajupi? Siap. Ajupi sebentar, Ajupi harus sebutin ular melingkar di pagar Pak Umar. Tap 5 kali dengan cepat ya. Siap? Siap? Siap. 1, 2, 3. Ular melingkar di pagar Pak Umar. Lagi. Ular melingkar di pagar Pak Umar. Iya lagi. Ular melingkar di pagar Pak Umar. Iya lagi. Ular melingkar di pagar Pak Umar. Iya lagi. Ular melingkar di pagar Pak Umar. Ajupi berhasil. Meskipun itu tapi nggak keceletot. Hah, hebat. Tepuk tangan untuk Ajupi. Wah, Ajupi berhasil. Sebetulnya sih agak lambat ya kayaknya, tapi untuk seumuran Ajupi wah hebat teman-teman, gak keceletot sama sekali. Cuma apa lambat? Cuma masih cadel ya. Cadel. Umay, Pak Umay gitu ya. Soalnya belum bisa bilang R. Iya, sampai belajar. Sekarang giliran Kakak Yaya. Ya kayak ya 5 kali harus cepet, nggak boleh keceletot. Kalimatnya ular melingkar di pagar Pak Umar. Ingat? Ingat. Ajupi juga bisa, kayak ya pasti bisa dong. Siap Waneng hitung 1, 2, 3. Ular melingkar di pagar Pak Umar. Ular melingkar. Keceletot, pepep, pepep. Kayaknya keceletot guys. Jadi pemenang di kalimat yang pertama adalah Ajupi. Waneng jadi wasitnya. Sekarang kalimat yang kedua. Berarti mulainya dari Kayaya sekarang kalimat yang kedua. Oke, jadi kalimatnya Kayaya. 1004 biru sama harus diulang-ulang sebanyak 5 kali, nggak boleh keceletot. Kayaknya siap kayaknya. Iya. Oke, Waneng hitung ya. Kalimatnya ingat 1004 biru, 1004 biru. Ayo mulai kayaknya. 1, 2, 3. 1004 biru, 1004 biru, 1004 biru, 1004 biru, 1004 biru. Yes, kayaknya berhasil. Kalimat yang kedua. Buat hewan yang mah bakalan keceletot. Sekarang kita ke Ajupi. Ajupi siap? 1004 biru ya. 1, 2, 3. 1004 biru. Keceletot di kalimat ketiga. 1004 biru gitu. Ya udah, ore berarti. Kita tentukan pemenangnya. Jeng jeng jeng. Inilah pemenang ronde kedua. Kakak Yaya. Yeay. Give applause. Sekarang adalah ronde ketiga. Ronde final. Oke, siap. Nih, ini ronde final. Ajupi mau menyebutkan kakiku kaku kenapaku. Siap? Siap. 5 kali ya Ajupi. Ibu hitung. 1, 2, 3, ayo.
kaki ikut ngapa? Keceletot. Ada yang gak kesebut kakiku, kakunya gak ada. Ya, gak apa-apa ya. Cuma pas pertama juga udah keceletot. Sekarang giliran kayak ya deh teman-teman. Sekarang final kayak ya. Kalimatnya inget ya, kakiku, kaku, kenapaku. Siap? 1, 2, 3. Kakiku, kaku, kenapaku. 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 Wow! Ayah berhasil, Ajupi. Wow, berarti ladies and gentlemen, the winner is Yaya. Teman-teman seru banget ya, daya ingat dan kecepatan. Iya, teman-teman seru banget melatih daya ingat dan kecepatan gitu kata Kak Yaya. Jadi bisa sambil belajar juga ini challenge-nya ya. Ngomongnya cepet, terus kita harus mengingat kalimatnya biar nggak cepet tua ya. Ya udah, sampai sini dulu, jangan lupa apa Kak Yaya? Jangan lupa subscribe video channel Dasya Ubo, bye. Iya, terima kasih teman-teman. Boleh dicoba di rumah ya, teman-teman. Dadah.